Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nioti Sufia binti Nizrusti, pengacara Skat TV JPSS SK Pangke Derman Terengganu. Sekarang ini saya berada di Derma Kementerian Pendidikan Malaysia, sempena Jelajah Ekspresi Kolaga Malaysia. Pada kali ini kita bertuah kerana dapat bersama-sama jemputan khas dari KPM. Nak tahu siapa? Jom. Okey, baik. Sekarang ini saya bersama-sama dengan Puan Maznah binti Abu Bakar, Pengarah Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan di Derwai KPM. Baik Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, bolehkah Puan kongsikan hasrat dan misi yang dibawa oleh BSTP KPM dalam program Jelajah Ekspresi Keluarga Malaysia 2022? Okey, kalau kita lihat kepada maksudnya bagaimana saya nak bawa hasrat Jelajah Ekspresi dalam bentuk TVPSS. Saya ceritakan sedikitlah. TVPSS ataupun TV Pusat Sumber Sekolah adalah satu program di bawah Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, khususnya untuk kita melihat kepada kemenjadian anak-anak kita dari segi pendidikan 4.0. Kalau kita lihat pendidikan 4.0 ialah persediaan untuk masa depan. Jadi kita anggap untuk anak-anak murid pada ketika ini, mereka harus memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga sikap yang sesuai untuk mendepani abad ke-21. Jadi pada fikiran saya, dengan adanya TVPSS ini, kita boleh memupuk atau merealisasikan sikap-sikap ini supaya anak-anak murid kita boleh mendapat ilmu, boleh dapat kemahiran dan sikap yang sesuai untuk masa depan mereka. Dan saya lihat melalui TVPSS ini, murid boleh memiliki semua ini secara experiential. Experiential maksudnya secara alami, bukan berada di dalam bilik darjah semata-mata, tetapi konsep pengajaran dan pembelajaran ni boleh di mana-mana dan pada bila-bila masa. Jadi anak-anak TVPSS ini boleh mengembangkan bakat, talent mereka dalam berbagai bidang. Ya, sebagai contoh, hasrat aspirasi keluarga Malaysia umpamanya, kita nak melihat rakyat kita berilmu, rakyat kita mempunyai pembangunan bakat yang terselah. Jadi melalui TVPSS ini, kita dapat merealisasikan benda itu. Dan juga konsep sekolahku sejahtera, elemen pertama, itu seronok. Adik seronok tak jadi? Seronok. Kru TVPSS seronok. Kemudian empathy maksudnya kita faham perasaan dan juga pendapat orang lain. Jadi sebagai wartawan cilik, adik kena mempunyai empathy yang jelas, ya. Kemudian kita tengok J, jati diri. A, artikulasi. Artikulasi ialah cara kita bercakap dengan rasional. Jadi dalam TVPSS ini kita boleh dapatkan semua elemen-elemen dalam sekolahku sejahtera dan juga dalam aspirasi keluarga Malaysia itu sendiri. Okey, soalan terakhir dari saya. Boleh Puan berikan beberapa kata-kata semangat bagi kru TVPSS untuk melangkah lebih jauh? Okey, seperti yang saya sebut tadi, untuk menjadi anak-anak generasi ini yang akan mewaris negara pada masa depan, kita kena bersedia dari kesediaan masa depan. Jadi untuk itu, kita perlu mencari sebanyak-banyak ilmu, sebanyak mungkin kemahiran dan juga sikap yang sesuai lah. Di sikap yang sesuai di sini ada kaitan dengan fasih digital. Ya, kalau kita lihat maksud fasih digital itu ialah anak-anak bukan saja mahir menggunakan teknologi tetapi juga mempunyai nilai yang murni yang mampu membawa diri kita untuk menjadi masyarakat yang boleh menyumbangkan sesuatu yang bermakna pada masa depan. Jadi untuk anak-anak TVPSS, saya ingin nyatakan di sini, anda bertuah kerana dipilih sebagai kru TVPSS. Jangan sia-siakan peluang ini untuk mempelajari, mendapat kemahiran. Bagi saya, kemahiran yang kita perlukan untuk masa hadapan perlu diasah dan juga dimiliki melalui pengalaman seperti ini. Bukan saja melalui peperiksaan ataupun belajar di dalam bilik darjah, tetapi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana kita meletakkan minda kita untuk memberi sesuatu yang bermakna kepada sekolah, komuniti, masyarakat, dan akhirnya kita sebagai kru akan dapat lebih daripada apa yang kita harapkan. Jadi saya doakan agar TVPSS, sekolah adik sekolah apa? SK Parker. SK Parker akan terus cemerlang dan satu hari nanti boleh menjadi mereka-mereka bukan saja dari segi bidang kewartawanan, tapi mereka-mereka yang boleh menakluki dunia pada satu masa nanti. Saja untuk episod kali ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye.